Aduh, aku pakai alasan apa lagi ya biar jangan ke Ancol? Pak Kevin sendiri kan yang minta biar Jihan jangan sampai ketemu sama Rindu. Yang ada rencananya Kevin bisa kacau lagi. Aduh. Mama kenapa? Tante kenapa? Iya nih, aduh perut tante sakit banget. Ya ampun. Aduh, tante kayaknya gak kuat deh. Kita pulang aja dulu ya. Hah? Pulang? Ah gimana sih mama? Katanya kita mau ke Ancol. Mama mah gak asik. Pasti ibu udah nungguin kita di sana. Iya, tapi gimana ini? Ini perut tante sakit banget, melilit rasanya. Aduh, ya ampun. Mama gak lagi bercanda kan? Ih, kamu tuh ya bener-bener ya. Nih, pengen nih mama sampai keringet dingin gini, Cantika. Aduh, masih dikira bercanda lagi. Udahlah, kita pulang aja ya. Sakit banget nih, aduh. Mama gak tahan. Gimana kalau kita telepon ibu dulu? Kita kasih kabar kalau tante lagi sakit. Nah, benar tuh, Ma. Siapa tahu aja Om Kevin mau jemput kita, ya kan? Gimana mau nelfon? Orang handphone mama baterainya lobet, mama gak ngecas malam. Ya gimana dong, Ma? Kita gak jadi kancol dong. Hah? Aduh, ngomongin aja deh. Kita pulang dulu. Biar minum obat dulu. Tante istirahat dulu. Abis itu sorenya baru kita nyusulin ke Ancol. Deal? Bener ya, kita nyusul ke Ancol. Iya, beneran. Emang gak bercanda. Iya Pak, bener di sini. Mah, kok kita berhenti di sini? Aduh, mau makan dulu, lapar. Apa? Makan? Kan kita mau ke Ancol, mah bukan mau makan. Mama tuh lapar banget. Ntar kalau misalnya mama masuk angin gimana? Tahu sendiri kan, mama itu nggak sempat makan tadi. Udah cepetan turun. Nggak mau, aku mau lanjut ke Ancol. Iya tante, kita jalan aja ya. Nih Pak, terserah kalau misalkan kalian mau bawa sampah supirnya. Ayo turun, cepetan!